Amboi, sukanya. Besok jangan lihat nak bangun sahur. Yalah, akak tak payah kejut. Kita orang akan bangun sendiri. Opa, sahur pukul berapa? Pukul 5. Rose, kejutkan adik-adik kau. Biarkan opa. Diorang nak bangun sendiri konon. Tak baik buat macam tu, Rose. Kejutkan orang makan sahur dapat pahala. Betul. Tahu tak? Bulan puasa, kita kena banyakkan amal ibadat. Ha, dengar tu. Dengar. Amal ibadat tu apa? Sembahyang, mengaji, bersedekah, semua tu. Faham? Makan je tahu. Rus, bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Percakapan, pendengaran, penglihatan, semua kena jaga. Baru dapat pahala. Faham? Yang selalu menyakat adik-adik pun kena kurangkan. Baik, opa. Ha, makan lekas. Jangan lupa baca niat. Selamat puasa. Saya suka. Ada bazar Ramadan. Amboi, sukanya. Macamlah dia puasa. Apa? Tak ada apa-apa. Aku pun suka. Ada banyak kuih, donat, kek. Sedapnya. Belanja aku sekali. Tak boleh. Banyak lagi aku nak beli. Ayam bakar, ayam pecik, ayam... Ayam goreng. Betul. Beli di gerai aku, ada ayam golek lagi. RM2. Mestilah tak. Rugilah aku. Sudah. Jangan asyik cakap pasal makanan. Kamu kan puasa. Apa lah Isan? Tengok Fizi. Kesian dia. Sampai melilih air liur. Fizi! Mana ada? Opa kata... Bulan puasa, kalau asyik bercakap pasal makanan sampai orang yang mendengar terteliur, nanti kurang pahala. Kurang pahala? Ni semua kau punya pasal. Hah? Kau yang cakap pasal makan, bukan aku. Aku tak sengaja. Opa kata lagi, puasa tak boleh marah-marah. Nanti lagi kurang pahala. Iya, orang berpuasa harus banyak sabar. Dengar tu. Habis pala aku. Sapi. Nak ikut? Tak nak. Tak nak dah. Kenapa nak tengok sapi? Hari raya nanti, Atuk nak sembelih lembu. Atuk pergi dululah.
Kakak! Ya! Ayo, kenapa ini? Ada kena kejar hantu, kah? Bu, Leng, puasa mana ada hantu? Betul. Oh, betul juga. Uncle, Sipi mana? Ha? Tu? Ha, apa pasal? Ada apa-apa. Makan dulu. Boleh tak? Uncle, bulan puasa, mana boleh buka warung sekarang? Betul. Orang buka warung bila dekat nak berbuka. Macam Mai. Itu untuk orang Islam saja. Oh. Itu orang Melayu, orang Islam, orang puasa, semua tak boleh makan sini. Angka tak jual? Nasi goreng, bungkus satu. Okey. Dek, puasa lah, mana boleh? Semalam boleh, hari ni tak boleh pula. Kamu orang mau minum apa? Uncle belanja. Teh tarik ada, teh ais ada, teh ais ada. Kita orang puasa. Kena limau. Ayo, lupa. Ini mulut banyak jahat. Jahat. Apa hal ni? Atuh, janganlah sembelih Sipi. Kita orang sayang Sipi. Ha, Sipi pun sayang kita orang. Hai. Bila pula Atuk kata nak sembelih Sipi? Orang ni dah salah faham. Atuk pergi tengok lembu pengulu sapi. Bukan sapi si mutu tu. Oh. Sedap ni. Wah, banyaknya makanan. Boleh ke atau habiskan? Opa kata tak baik bazir makanan. Tuhan marah. Nanti kurang pahala. Yelah, kalau kau nak cakap je lah. Nah, ambil ni. Sipi, yang tu. Kami satu. Nak yang tu. Nah. Pergi balik. Sayang Atuk. Yeay, lupa ayam goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sedapnya. Dua je ayam goreng? Oh, ini Atuk yang bagi. Sebab kita orang nak. Tak malu nak orang punya? Apa salahnya? Bulan puasa eloklah kita bertukar-tukar makanan. Orang yang memberi dapat pahala. Yang menerima dapat merasa. Esok korang pula bagi Atuk. Akak dapat pahala. Apa pula? Kita orang lah yang dapat. Sebab kita orang yang beri. Akak yang masak. Tapi kita orang yang... Apa ni? Bila kita memberi,
Biar ikhlas, baru dapat pahala. Faham? Faham. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi semua! Macam mana hari ini puasa? Ada rasa lapar? Penat? Belum mahu lagi. Tak penat lah. Saya lapar, cikgu. Saya lapar, cikgu. Kenapa pula? Kau bukannya puasa. Saya bangun lambat. Saya tak makan pagi. Dugaan. Ha, hari ini cikgu nak dengar cerita. Selama kamu berpuasa, apa pengalaman yang kamu tidak boleh lupa? Saya, cikgu. Saya. Ha? Kamu pun ada pengalaman puasa? Ceritilah, ceritilah. Pada suatu hari puasa di pasar Ramadan, saya beli banyak kue. Ada kue lapis, kue peritas, kue donat. Lepas tu, oh, saya makan semua lho. Lepas tu, kau pun jadi gemuk. Eh, bukan gemuk. Comel. Apa-apalah, asal kau bahagia. Terima kasih, Pak. Maknanya, ini pengalaman kau jadi. Bukan. Pengalaman saya dapat makan banyak kue. Sedap-sedap. Saya suka, saya suka. Oh. Kulapis, kulipelita. Oh, cikgu. Sedapnya. Cikgu. Ha? Terima kasih, Mimi. Sila duduk. Sampai terliur semua dengar. Buang kepala kau. Fizi, apa pengalaman kamu? Kalau kerap berkumur-kumur tanpa sebab, boleh batal puasa. Tak kiralah sebab panas ke atau dahaga. Hah? Ya ke? Tak tahu tak apa. Tapi dah tahu, jangan buat lagi. Baik, cikgu. Ha, siapa lagi nak cerita? Saya, cikgu. Saya. Okey, ikut sekali. Cuk. Ini pengalaman saya dan Ipin. Ausnya, gila boleh minum ni. Tak tahulah. Akak, lama lagi ke nak berbuka? Haa, lama lagi. Haa, matilah kita orang. Tak matinya. Is. Teruknya rupa. Huh? Kau puasa ke? Atuk ni. Dah garuh kata pula. Dah tahu bertanya pula. Amboi, berpantun pula. Janji saja. Patutlah tak nak. Ha, nak ikut Atuk? Tak nak. Penat. Lapar. Haus. Lambat sangat nak buka puasa. Kalau macam itu, pergi tidur je lah. Nanti bangun dah berbuka. Mana boleh tu? Opa kata bila puasa tak boleh banyak tidur. Makro. Ha, tahu pun. Kalau macam itu, mari ikut Atuk. Mana?
Makan angin. Huh? Makan? Tak batal puasa ke? Eh, mana ada? Angin aja. Kau boleh kenyang. Mari, mari. Seronok makan angin. Tak ingat pun. Penat, lapar, dahaga. Bila Atok hantar balik, dah buka puasa. Bagus tu. Siapa yang rasa penat, lapar, dahaga waktu puasa ni, ajak Atok makan angin. Kembunglah perut. Makan angin. Kalau kembung perut, buang angin. Kak, hari ni buka puasa makan apa? Makan apa yang Kak masak? Hah? Nak ayam goreng? Ipin nak juga. Ih, siang-siang dah sibuk pasal makan. Kerja sekolah dah buat belum? Nak buatlah ni. Itu pun nak marah. Ha, pergilah. Macam ni lah bagus. Pinjam pengasah pensel. Aku punya dah hilang. Tak ada lah. Cuba tengok atas meja kak. Kat apa ni? Assalamualaikum. Baju raya berapa pasang? Warna apa? Kuih raya banyak. Kalau ada masa, datanglah rumah. Macam budak kecil. Eh, ada bantuan, ada bantuan. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Ni pun ada. Pecah kaca, pecah tong. Lepas baca, harap gantung. Lagi, lagi. Pen merah, pen biru. Amboi! Seronoknya baca kat orang. Gelak-gelak pula tu. Nak ke mana, Ros? Poskat raya. Oh. Banyaknya. Akak ramai kawan. Cemburu? Tak. Membazir duit je. Nak pos kena guna banyak stem. Apa salahnya? Eloklah kita setahun sekali berkirim-kirim kat raya. Mengeratkan silaturahim. Betul tu, Opa. Silaturahim? Eratkan persahabatan. Tak kiralah yang tinggal dekat atau jauh. Oh, kalau macam tu, kita orang pun nak kirim. Kita orang ada ramai kawan. Bisai, Maki, Kini, Zon, Ijan. Ada duit ke nak beli kad? Tak payah beli. Kad dakak kan ada. Hah? Ini untuk Mimi. Nah, ini pula. Mimi tak payahlah bagi. Dia tak sambut raya. Kalau tahun baru Cina, baru bagi. Betul. Sepatutnya Mimi, Jaji dan Dewi yang bagi kat raya pada korang. Jatuh pula. Dah siap.
Opa, duit nak beli stem. Hei, kau berdua kan nak pergi main. Bagi je lah, tak payah pos-pos. Yelah, baik Opa. Aku tak bawa gasing. Kata nak main kejar-kejar. Puasa mana boleh lari-lari? Penat. Ha-ha, nanti penat. Siapa yang buka puasa? Aku juga. Apalah kau ni? Iya! Meme! Jangan marah. Saya tak sengaja. Habis tangkau. Sabar, Esai. Masuk. Kurang bawa apa tu? Surat ke? Nah. Apa ni? Selamat Hari Raya. Oh. Untuk aku. Terima kasih. Wah, aku tak pernah dapat kat raya. Saya pun tak pernah dapat. Saya punya dada. Kenapa? Opa kata, kau yang patut bagi kita orang sebab kita orang yang sambut raya. Yalo, apalah kecik. Nah, ambillah. Untuk kamu semua, ini kat raya saya buat sendiri. Ayah, tak cukup. Mak Yu, kamu punya tak ada? Tak apa, aku ada jual. Dua sendiri. Tak ada duit. Oh? Hei. Bacalah. Selamat Hari Raya. Mau makan kuih raya? Dari Mimi yang cantik. Makanlah. Upin, kenapa kat raya kau kecil? Kat raya Meme besar. Ayah, kecil kah, besar kah? Tak kisah, Ma. Ada ingat Ma bagi, sudah baguslah. Betul. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Sekarang juga aku balas dengan email. Kejap, apa alamat korang? Nombor 1, Jalan Nuri. Bukan tu, alamat email. Kita orang ada alamat rumah aje. Kalau macam tu, tak dapatlah nak balas. Janganlah macam tu. Nanti tak cukup kat raya nak gantung. Tapi, aku pun tak boleh balas. Aku tak ada duit nak beli kad. Dah, aku bagi. Percuma. Ikhlas ni. Kenapa? Tak percaya? Bulan puasa kena banyak beramal. Dapat pahala. Balik kampung. Balik kampung. Selamat Hari Raya. Turunlah tu. Beraya lagi. Nah, Kak Raya. Untuk Atuk? Lama Atuk tak dapat Kak Raya. Kita orang yang bagi tau. Tengok ni. Salah eja ni. Taklah. Akak pun eja macam tu. Akak kata macam tu lah ejaan sekarang. Jangan kau rosakkan bahasa. Bahasa tu jiwa bangsa. Betul tu, Tok. Nanti kita cakap dengan akak. Okey. Yelah tu. Berani kau nak tegur dia? Pergilah.
Balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Sunutnya tu. Nyanyi-nyanyi lagi. Eh, mestilah. Sebab tahun ni, saudara mara atuk semua nak datang beraya rumah tu. Oh, Abang Badrul pun? Bukan Badrul aja. Badrul, Badril, Badral, semua ada. Itu yang bagus hari raya ni. Saudara mara semua dapat berkumpul setahun sekali. Hari biasa pun boleh berkumpul juga. Kalau hari biasa susahlah. Jauhlah, tak dapat cuti. Banyak kerjalah. Macam-macam alasan. Betul. Jadi, Atuk tak datang raya rumah kita orang? Eh, raya kan sebulan. Nanti Atuk datanglah. Sebelah rumah je pun. Tapi, hari pertama raya nanti, korang datanglah rumah Atuk dengan Opah dan Akak. Kita raya sama-sama. Korang pun keluarga Atuk juga. Atuk tak ajak pun, kita orang mesti datang. Yelah. Balik kampung. Atuk, betul Atuk nyanyi lagu tu? Atuk nak hafal lagu ni. Untuk apa? Nak nyanyi pada saudara mara di bandar tu supaya ingat nak balik kampung. Oh. Opa bila raya suka pasal lagu Dendang Perantau. Lepas tu opa sedih. Ada maknalah tu. Lagi? Masak sikit je. Opah teringin nak makan. Beli je lah yang dah siap. Lagi senang. Rasa sama je. Betul-betul. Lain. Susah ke? Senang ke? Kalau buat sendiri, lebih bermakna. Sebab kita buat dengan penuh kasih sayang. Niat kita baik nak bagi orang makan. Bila makan, mereka akan sentiasa teringat pada kita yang membuatnya. Betul-betul. Tahu kenapa bila raya mesti orang buat ketupat? Nak bagi orang makan lah. Tu je lah. Makan. Kenapa apa? Akak pun tak tahu. Betul. Sebab sebiji ketupat ni amat bermakna. Kau tengok betapa rumitnya anyaman ketupat ni. Ia mencerminkan pelbagai kesalahan manusia. Jadi, bila raya, kita bagi orang makan ketupat umpama kita meminta maaf daripada orang itu. Bila tengok isi ketupat yang putih tu, tandanya hati kita dah bersih dari segala kesalahan. Jika orang tu makan, maknanya dia maafkan kita. Kalau dia tak makan, dia rugi sebab ketupat apa sedap. Ish, buat main-main je. Ketupat ni, anyaman ni lain. Apa maknanya apa? Adalah maknanya. Korang carilah sendiri. Tanyalah akak. Apa maknanya kak? Tak ada maknanya. Apa ni Ros? Maria betul. Mari pergi rumah tu. Jom. Nak ke mana tu? Rumah aku. Makan dulu. Yeay, dah boleh makan. Makan. Wah, Opa, mari makan. Mari, Opa. Kak, kenapa bila dengar lagu tu?
Opa mesti sedih. Adalah maknanya. Assalamualaikum. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Naiklah. Ben, apa yang istimewa? Ini yang istimewa. Aku tengok biasa je. Ada istimewanya. Cuba teka. Oh, saya tahu. Dua, tiga ular sawah. Ketupat ini tak pakai daun kelapa. Betul kan? Betul kan? Betul, betul, betul. Ini pakai daun balas. Sebab tu namanya ketupat balas. Tapi bukan pasal tu ia ni istimewa. Istimewanya sebab korang buat sendiri. Memang kata orang buat. Korang buat? Kita orang tolong akak buat. Tapi bukan pasal tu juga ia istimewa. Haiya, habis tu? Tak kisahlah, makanan semua pun istimewa. Aku makan dulu, dah lapar ni. Iya, saya juga makan duluan deh. Oh, sedapnya ada serunding. Hah? Serunding? Iya. Kalau punya saya lain, isinya kacang. Enak banget. Itulah yang istimewanya. Isi lain-lain. Isi coklat ada tak? Tak ada. Akak kata coklat tak baik untuk kesihatan. Kalau makan banyak-banyak. Cepat saya. Kenapa ni? Mak Yu, makanlah. Nak makanlah ni. Kosong je. Sebab masa tu kacang dah habis. Serunding pun. Kenapa? Tak sedap tak? Tapi dia tak sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, mari. Kayu batuk. Beri. Ha. Kita nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Ya, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola?
kan gak punya kaki. Loh kok jalan? Heh, gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.